Okey, kali ini kita akan buat latihan pada muka surat 18. Okey, dekat muka surat 18 ni, kita ada huruf jawi iaitu huruf jim. Ikut sama-sama yang cikgu sebut, huruf jim. Huruf jim. Huruf jim. Lepas tu, kita ada huruf ha. Huruf ha. Huruf ha. Huruf ha. Lepas tu kita ada huruf ho. Huruf ho. Huruf ho. Huruf ho. Dan yang terakhir kita ada huruf ca. Huruf ca. Huruf ca. Okey, dekat sini kita akan gariskan menggunakan pensel warna. Bukan warna kita nak gariskan sahaja. Okey. Huruf jim. Kita mula dengan huruf jim. Okey, sambil kita gariskan tu, ikut huruf kita akan sebut sekali. Huruf jim. Tarik dulu kat sini. Lurus. Lepas tu kita akan buat macam bentuk C. Lepas tu kita titik. Jim. Huruf jim. Okey, huruf jim yang ada titik dekat tengah, dekat perut dia. Jim. Okey, huruf H pula tarik lurus. Lepas tu buat bentuk C. Okey, huruf H dia tidak ada titik. Okey, huruf H. Huruf apa? Huruf H. Okey, seterusnya huruf H. Huruf H dia ada satu titik di atas. Okey, sama juga bentuk dia, tarik lurus. Lepas tu kita buat bentuk C. Titik satu. Ho. Huruf apa? Huruf ho. Okey, seterusnya huruf ca. Huruf ca dia ada tiga titik di perut dia. Okey, huruf ca sama juga, tarik. Lepas tu kita buat bentuk C. Huruf ca. Dia ada tiga titik. Huruf ca. Okay. Jim. Ha. Ho. Ca. Lagi sekali. Jim. Ha. Ho. Ca. Okay. Okay. Seterusnya kita akan buat latihan pada muka surat 19. Okay. Dekat muka surat 19 ni kita kena sambung titik-titik yang ada ni mengikut urutan huruf jawi. Jadi mari kita sambung sama-sama sambil menyebut huruf jawi. Okey, kita mulakan dengan huruf alif. Okey, huruf alif ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, ca, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, rin, dan last sekali huruf nga. Okey, jadilah bentuk cawan. Okey, dekat bawah ni pula, okay, kita kena kira bilangan huruf ca di dalam cawan, kemudian bulatkan nombor di bawah. So kita kena kira kat dalam ni ada berapa, lepas tu kita akan bulatkan yang nombor-nombor bawah ni mana satu. Okey. Jom kita kira sama-sama. Kita ada satu huruf ca. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kita ada lima huruf ca. Okey. Jadi kita akan bulatkan nombor lima. Okey, itu saja. Terima kasih.